Presiden Joko Widodo Jokowi tak terlihat mengunjungi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam momen Lebaran tahun ini. Pihak kantor staf Presiden buka suara terkait hal tersebut. Momen Lebaran tahun ini memang agak berbeda dengan sebelumnya. Karena biasanya Jokowi menemui Megawati tiap Lebaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini Jokowi menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menjamu masyarakat yang datang ke istana dan keesokan harinya bertemu dengan Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih. Jokowi telah memiliki sejumlah kegiatan terjadwal, termasuk melakukan silaturahmi bersama anak dan cucunya. Biasanya anak-anak dan cucu Jokowi selalu berkumpul, namun khusus kali ini, mereka memiliki kesibukan dan akhirnya diputuskan Jokowi yang mengunjungi Medan pada hari kedua Lebaran. Kota Medan diketahui merupakan tempat tinggal anak keduanya Kahiyang Ayu bersama suami Bobby Nasution dan cucu-cucunya.